It's just fired. Oke teman-teman, ya, jadi di video kali ini saya mau sesuai di thumbnail, saya mau buka-buka box ini. Namanya Party in a Box. Saya ada sedikit gems buat buka-buka box ya. Tapi sebelum buka-buka box, saya mau ngasih tahu ini world main saya. Saya udah bikin beberapa ininya ya. Kan tadi cuma dirt doang, sekarang saya udah bikin desain-desainnya tapi belum jadi. Nah, kalian bisa datang ke world saya. Namanya RZOO Raizo. Nah, nanti pas di pintu putih kalian ke kiri. Di kiri ini ada ini free WL room. Saya enggak tahu ini namanya benar atau enggak. Soalnya ya gitu. Nah, nanti kalian parkur aja di sini. Kalian bisa lihat ada WL di sebelah sana. Tuh. Ada WL di sebelah sana. Oke. Ya, saya mau ngasih tahu itu doang. Kalian bisa ambil WL-nya di sana. Oke, jadi kita akan buka-buka box ini. Party in a box. Nah ya, sekarang tuh GT lagi anniversary. Grotopia 8 year anniversary. Nah, kita dapat blok ini. Blok apa namanya? 8 TH anniversary block. Kayak ini persisari blok ya. Jadi ini lumayan bagus ya bloknya. Saya coba taruh mana ya yang enak. Saya taruh sini kali ya. Nah, kalau kita pencet jadi ini kayak gitu ya, bisa diobengin sama lah ya, semua blok anniversary bisa kayak gitu. Ini saya yang nomor 7, ini yang 8. Oke, jadi apa ya, saya mau buka-buka box, kita beli aja langsung boxnya. Mungkin saya mau beli satu dulu, langsung kita ke world yang sepi, yang masih dataran gitu. Tapi kalian lock dulu. Sini wordnya kosong ya, sepi datar. Jadi kita tutup dulu pintunya. Nah, pas sudah ini kita pakai party boxnya. Oke, kita belum dapat item yang bagusnya ya. Jadi kita dapat apa aja nih? Dapat Reaver Pants, Equalizer T, sama Robux Cube. Harusnya ada 4 ya, cuma pasti ada di atas, kita nggak bisa nyampe ke sana. Kita ambil yang di dirt-dirtnya aja. Jadi kita dapat Robux Cube. Kita drop apalagi? Terus dapat baju kali ya, baju nih, dapat Reaver Pen sama Equalizer T. Oke, nah dari box ini kalian kata teman saya tuh bisa dapat Wither Party yang harganya sekitar 2 DL-an kalau saya lihat di Boy Wither. Oke, jadi kita langsung aja abisin gemesnya satu-satu aja, tapi ya kita pakai ini nih, semoga aja dapat yang hoki gitu. Wah, ini lumayan mahal nih Party Confetti. Kalau party pooper nggak tahu, black display set nggak tahu, tapi yang confetti ini kayaknya lumayan mahal ya. Sama electric guitar. Oke, kita gajah-gajah aja terus ya, langsung beli semua kali ya. Saya tidak menyarankan kalian untuk buka-buka party box ini ya, karena kalau kalian tidak hoki ya jadinya gini, jadi rugi malahan. Oke teman-teman, jadi karena saya nggak bisa masuk kui party, saya udah nyoba sekitar kurang lebih 5 menitan. Saya udah nyoba, nggak bisa masuk. Jadi saya terpaksa ke ward yang jualan party ini. Di sini kita lihat party popper 2 WL, balon decoration 2 per WL. Kita nggak dapet ya. Ini kita juga nggak dapet. Ini kita nggak dapet. Ini nggak dapet. Nah, Reaver Pants nggak penting. Seperti Horn, seperti dia jual 3 WL, aslinya 2 WL doang. Berarti harusnya ini 1 WL doang party pooper. Topi nggak, ini wah party pants. Kita dapat party pants atau enggak nih? Enggak dapat ya ini.
Nah, segini gini ini kurang, kita nggak dapat ya. Retro komputer. Oh, retro pattern ini 3 Pro WL. Mungkin itu 6 Pro WL ya tadi seperti yang kita lihat di bui. Apa ya, konverti. Nah, ini berapa nih? 2 Pro WL. Kalau ini satu Warlock is kita punya satu tadi. Berarti ini bisa kita jual. Nah, ini apa nih? Black Party Table. Terus di sini ada, oh ini udah bukan barang-barang lagi. Oke, ini situ harga-harganya kira-kira lah ya. Kurang lebih agak murahan dikit lah ya itu. Ini maksudnya ini lebih mahal dikit harganya. Harga aslinya lebih murah gitu. Sayang sekali saya gacanya enggak hoki. Saya tutup aja di sini. Jangan lupa komen apa yang kurang, oke, like gitu. Dan share teman kalian kalau buka-buka party in a box itu, biar kalian gak nyesel pas dibuka dapat apa aja. Kalian bisa nonton dulu video ini biar gak nyesel, karena bisa rugi dan bisa untung. Saya lihat-lihat tadi ada yang jual golden box, mungkin dari party in a box bisa dapat golden box yang seharga 20 WL. Kalau oke bisa dapat Wither Machine. Oke, okay? Wither Machine yang party itu harga 2 WL-an loh. Lumayan. Cek aja di Blue Wither. Saya cek itunya 2 DL-an. Dan ada orang yang jual 3 DL-an. Tapi kata teman saya itu 1 DL-an. Jadi kurang apa ya? Kurang nentu harganya, yang pasti mahal, oke. Okay? Dah segini aja. Dadah.